Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jalan Sepi. Di video kali ini Jalan Sepi akan merangkum sebuah film yang berjudul Asih 2. Film yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini dibintangi oleh Marsha Timothy, Aryo Bayu, Sharifah Danis, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang satu keluarga yang berencana mengadopsi anak dari sebuah rumah sakit yang dimana setelah mereka berhasil mengadopsinya, hal menyeramkan pun mulai meneror keluarga tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan dengan pasangan suami istri bernama Andi dan Ita yang sedang tengah bersiap untuk bertidur, akan tetapi di saat mereka tengah mengobrol, mereka dikagetkan dengan kemunculan hantu seorang wanita menyeramkan, di mana si hantu itu hendak akan mengambil anak dari mereka. Sang nenek yang saat itu hendak akan mencegahnya, namun wanita menyeramkan itu menyerang dirinya. Yang lalu seketika, si nenek dibuat ketakutan ketika melihat Andi dan Ita sudah tergeletak tewas. Scene kemudian beralih, di sebuah hutan kita diperlihatkan dengan seorang gadis kecil yang sedang berlarian di dalam hutan. Namun tak lama saat dalam proses pelariannya, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menabrak si gadis tersebut. Dan tak lama setelahnya, gadis itu pun dibawa menuju rumah sakit, yang dimana salah satu dokter bernama Sylvia teringat akan masa lalu kepada anaknya yang sudah lama meninggal. Tiba di keesokan harinya, dokter Sylvia pun mendatangi gadis itu dan menanyakan kepada suster di sana soal kabar keluarga dari si gadis tersebut. Namun suster Rita mengatakan, jika menurut orang yang membawa anak itu ke rumah sakit, ia mengatakan jika si gadis tersebut tinggal sendirian di dalam hutan. Dokter Sylvia yang mendengar hal itu, lantas ia pun menuju hutan dalam upaya untuk memastikan. Saat sesampainya di rumah, Sylvia mengatakan kepada suaminya yang bernama Razan, jika selama 4 tahun setelah kematian anaknya, ia tak pernah lagi merasakan kehangatan di dalam rumah tangga. Maka dari itu ia berencana akan mengadopsi anak gadis yang tertabrak kemarin dalam upaya untuk mengembalikan kehangatan di dalam rumah tangganya itu. Akan tetapi Razan menolaknya, dikarenakan ia khawatir jika si anak itu masih memiliki keluarga. Namun Sylvia yang terus memaksa kepada Razan, akhirnya sang suami pun menyetujui hal tersebut. Dan tibalah di pagi harinya, Sylvia pun mulai mengadopsi anak gadis itu, di mana ia memberinya dengan nama Anna. Seketika muncul hembusan angin dari arah telinga Sylvia, yang dimana tanpa ia sadari, di belakangnya terdapat sosok wanita menyeramkan. Tak berselang lama ia pun membawa Anna pulang dan memperkenalkannya kepada Razan. Namun di saat itu juga Sylvia memberitahu kepada Razan bahwasanya Anna merupakan anak yang tak bisa berbicara. Seketika pandangan Anna pun teralihkan dengan sebuah ayunan, yang dimana hal itu membuatnya begitu sangat senang. Bahkan selain itu Sylvia bersama Razan yang melihatnya pun begitu sangat bahagia jika kini ayunan itu ada orang yang kembali mendudukinya. Tak lama kemudian datang tetangga mereka yang bernama Ma Ipah dengan seorang gadis yang bernama Alea. Yang lalu Alea pun segera berkenalan dengan Anna, akan tetapi dikarenakan hari yang mulai sore, Ma Ipah pun berpamitan kepada Razan dan Sylvia. Bentar, nak. Di saat Sylvia tengah memandikan Anna, ia begitu tampak dibuat terkejut ketika melihat bekas luka cakaran yang ada di punggung Anna. Namun tak lama kemudian terdengar suara Razan yang memanggil Sylvia dikarenakan ada telepon untuknya. Segera ia pun menghampiri Razan dan meninggalkan Anna sendirian. Yang lalu tak lama setelah telepon tertutup, selintas Sylvia mendengar suara Anna yang sedang tertawa di dalam kamar mandi. Segera ia pun membuka pintu dan melihat bayangan hitam yang ada di balik tirai. Dengan perlahan ia pun mendekatinya, yang dimana saat dibuka ternyata bayangan itu sudah menghilang. Tak lama kemudian saat berada di dalam kamar, Sylvia bercerita kepada Anna tentang ibu jari yang selalu melindungi anak-anaknya. Dan bahkan ia juga berjanji kepada Anna jika dirinya akan senantiasa melindungi dan menjaga Anna. Yang lalu ia pun menyuruh tidur kepada Anna, namun seketika di saat Sylvia keluar kamar, terlihat jika di dalam kamar terdapat sosok wanita menyeramkan. Tiba di pagi hari, Razan pun dibuat kebingungan ketika melihat Anna yang tertawa sendirian sambil bermain ayunan.
Dikarenakan ada pekerjaan yang mesti ia selesaikan, maka Razan meminta kepada Ana untuk tetap tinggal di sana. Yang lalu tak lama setelahnya, saat Razan tengah menelpon, ia dikagetkan dengan Ana yang bermain ayunan begitu sangat kencang. Oleh karena itu, ia pun menutup teleponnya, yang dimana ternyata terlihat jika Ana sedang bermain ayunan dengan wanita menyeramkan itu. Segera ia pun menghampiri Ana dan mengatakan untuk jangan memainkan ayunan terlalu tinggi. Yang lalu kemudian Alea memanggil Razan, dimana ia meminta untuk mengizinkannya bermain dengan Ana. Dan tak lama setelah Razan mengizinkannya, Alea pun bercerita kepada Ana soal tentang ayam kesayangannya itu. Yang lalu di saat Ana tengah mengelus-ngelus ayam milik Alea, Maipa pun dibuat terkejut ketika mendengar senandung yang dinyanyikan oleh Ana. Saat di malam hari, ketika Razan tengah mengerjakan tugas di mejanya, seketika ia dibuat panik saat melihat Ana sudah tidak ada di sana. Segera ia pun mencarinya, yang dimana ternyata Ana sedang berada di halaman rumah bersama hantu wanita menyeramkan itu. Namun di saat bersamaan, Sylvia pun datang dan menanyakan keberadaan Ana. Mereka yang saat itu tengah dibuat kebingungan, lalu tiba-tiba datanglah Alea yang menuduh kepada Sylvia juga Ana bahwasanya mereka berdua telah menculik ayam kesayangannya itu. Namun tak lama datanglah Maipah yang mencoba untuk menenangkan Alea. Dan tak lama setelah Maipah pergi, mereka berdua dibuat terkejut ketika melihat Ana yang sudah datang dalam kondisi kotor. Saat berada di dalam kamar, Sylvia memberitahu kepada Ana untuk jangan keluar rumah tanpa ditemani oleh dirinya ataupun oleh Razan. Yang lalu seketika Ana bersenandung lagu Indung-Indung, yang dimana hal itu membuat Sylvia merasa ada sesuatu hal yang aneh. Dan ternyata benar saja, ketika melihat dari balik jendela, Sylvia melihat hantu wanita menyeramkan itu tengah berada di antara pohon pisang. Yang lalu kemudian Sylvia pun berpamitan pergi untuk menemui Maipah juga Alea dalam upaya meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Akan tetapi sebelum Sylvia hendak berpamitan pulang, Maipah memberikan makanan yang ditutup daun pisang kepada dirinya. Sedangkan itu Razan yang tengah berada di dapur, tanpa disengaja ia melihat sebuah piring di halaman rumahnya, yang lalu saat ia akan membawa piring itu, Razan dibuat kebingungan ketika piring itu penuh dengan darah dan bulu ayam. Razan sendiri yang saat itu merasa ada sesuatu hal aneh, lantas ia pun menceritakan kepada istrinya, akan tetapi Sylvia malah memberikan piring yang dibawanya kepada Razan untuk ia simpan di dapur. Tiba di tengah malam, di saat Razan tengah membereskan tugasnya, tanpa disengaja selintas ia mendengar suara yang berasal dari kamar Ana. Perlahan ia pun mendekatinya, yang dimana saat pintu terbuka Razan melihat lemari di hadapannya bergerak dengan sendirinya. Yang lalu ia pun membuka lemari itu, namun rupanya di sana tak ada siapapun. Akan tetapi seketika Razan dibuat terkejut ketika melihat Ana yang terbaring tidur di atas lemari. Segera ia pun menurunkan Ana dan membawanya kembali ke kasur. Namun tanpa Razan sadari, terlihat jika si wanita menyeramkan itu tengah memperhatikan dirinya. Sedangkan itu suster Rita yang tengah berjaga di malam hari, tanpa disengaja ia mendengar senandung yang dinyanyikan oleh suster di sana, yang kemudian ia pun seketika teringat dengan hantu yang sedang menidurkan anaknya dengan alunan senandung tersebut. Tibalah di keesokan harinya, sebelum Sylvia akan berangkat bekerja, Sylvia pun mulai mempelajari alunan senandung yang selama ini sering ia dengar dari Ana. Yang lalu ketika Sylvia mulai menyanyikannya, terlihat jika Ana begitu sangat senang dengan senandung tersebut. Dan tak lama setelah itu, Sylvia pun mengatakan kepada Ana jika dirinya berjanji akan pulang lebih awal daripada biasanya. Singkat cerita, setibanya di kantor, Sylvia pun terus mempelajari senandung itu, di mana suster Rita yang mendengarnya pun, lantas ia mengatakan kepada Sylvia jika senandung yang dinyanyikannya itu sama dengan senandung yang pernah ia dengar dari suster Yuni. Namun Sylvia menjawab jika dirinya tahu akan senandung tersebut, yaitu dari Ana yang merupakan anak gadis yang diadopsinya itu. Sedangkan itu Razan meminta penjelasan dari Ana soal bagaimana bisa Ana tertidur di atas lemari tanpa bantuan alat apapun. Bahkan ia juga meminta kepada Ana untuk menggambarkan bagaimana caranya Ana bisa naik ke atas lemari. Namun tak lama kemudian,
terdengar suara ketukan pintu, yang dimana saat pintu terbuka, rupanya itu adalah Ma Ipah yang hendak akan mengambil piring miliknya. Segera Razan pun pergi menuju dapur, yang dimana setibanya di sana Razan dibuat keheranan ketika melihat ayam di piring itu sudah habis dengan sendirinya. Dan ketika di saat Razan akan memberikan piring tersebut, terdengar suara Ma Ipah yang tengah memanggil nama Kasih. Dan tak lama setelah Ma Ipah berpamitan pulang, Razan melihat jika Ana sudah tertidur di sana. Namun ketika ia melihat buku yang digambarkan oleh Ana, tanpa disangka ia melihat sesosok wanita menyeramkan. Yang lalu seketika, tiba-tiba pensil di sana berputar dengan sendirinya, yang dimana ternyata pensil tersebut mengarah kepada hantu wanita menyeramkan yang ada di sudut ruangan. Saat berada di dalam kamar, Razan yang saat itu tengah tertidur bersama Ana, tanpa diduga hantu wanita itu muncul kembali dan membangunkan Ana yang lalu membawanya pergi. Sylvia yang saat itu baru saja pulang, ia dibuat kebingungan dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Segera ia pun mencari keberadaan Ana dan suaminya, yang dimana saat terbangun Razan baru menyadari jika Ana kini sudah menghilang. Dengan perasaan khawatir, lantas mereka pun mencarinya, hingga tibalah di malam hari, akhirnya Sylvia dapat menemukan Ana yang sedang sendirian di tengah jalan. Selepas kejadian itu, Razan pun menceritakan kepada Sylvia bahwasannya ada wanita menyeramkan yang hendak akan membawa Ana pergi. Akan tetapi Sylvia tak percaya dengan hal itu, di mana ia lalu menyalahkan kepada Razan jika ia tak ingin kejadian tewasnya anak mereka bisa terulang kembali dan menimpa kepada Ana. Bahkan Sylvia juga mengingatkan kepada Razan jika mereka berdua telah berjanji untuk menjaga Ana seperti layaknya anak mereka sendiri. Tak lama kemudian Sylvia pun memandikan Ana dengan ditemani senandung lagu Indung-Indung. Yang lalu tiba-tiba, Sylvia melihat air keran di sana seketika berubah menjadi darah. Namun ketika ia akan mengeceknya, muncul hantu wanita menyeramkan yang membuat Sylvia ketakutan. Tiba di tengah malam, Sylvia yang saat itu tengah tertidur bersama Ana, selintas ia mendengar suara bisikan dari belakangnya, yang dimana saat ia menoleh, Sylvia dibuat ketakutan ketika melihat hantu itu hendak akan membawa Ana pergi. Namun di saat Sylvia berusaha beranjak dari kasurnya, seketika wanita menyeramkan itu sudah menghilang. Segera ia pun membawa Ana dari sana, yang lalu kemudian Sylvia pun menceritakan peristiwa barusan kepada suaminya itu, yang dimana ternyata Razan sudah mengetahui hal tersebut dengan memperlihatkan kertas yang digambarkan oleh Ana. Sedangkan itu Suster Rita menanyakan kepada Suster Yuni soal tentang lagu senandung Indung-Indung yang selalu dinyanyikan olehnya. Yang lalu Suster Yuni pun menjawab jika dirinya mengetahui senandung tersebut, yaitu dari pasiennya yang berada di dalam rumah sakit jiwa. Bahkan Suster Yuni memberitahu kepada Suster Rita jika ia merupakan seorang nenek yang kehilangan cucunya ketika 7 tahun silam dikarenakan cucunya itu telah diculik oleh hantu wanita menyeramkan. Mendengar hal itu, keesokan harinya Suster Rita pun mendatangi rumah Sylvia dalam upaya untuk memberitahu tentang sosok Ana sebenarnya, yang dimana saat dalam perjalanan, Rita menceritakan jika si nenek itu dinyatakan tidak waras setelah melihat kejadian anak dan menantunya yang tewas secara misterius. Selain itu, Rita juga menjelaskan jika di dalam buku catatan harian milik si nenek, Rita dapat mengetahui jika cucunya itu telah diculik oleh hantu wanita bernama Asih. Dan tak lama saat sesampainya di rumah sakit jiwa, Suster Yuni pun mengatakan kepada si nenek bahwasanya kini cucunya itu datang untuk bertemu dengannya. Akan tetapi di saat sang nenek menoleh ke arah mereka, tanpa disangka ia dikagetkan dengan sosok Asih yang sudah ada di sana. Seketika si nenek pun memberontak, di mana lalu ia mengatakan kepada Razan dan Sylvia bahwa hantu yang bernama Asih itu kini akan membunuh mereka. Tak lama setelah kejadian itu, saat dalam perjalanan Sylvia baru menyadari bahwa selama ini Ana telah tinggal sendirian di dalam hutan. Akan tetapi Razan membantah hal itu, di mana ia mengatakan kepada Sylvia jika Ana tidak tinggal sendiri melainkan ada sosok lain yang menemaninya. Tak berselang lama mereka pun dibuat ketakutan ketika melihat hantu Asih yang terus mengikuti dirinya. Sesampainya di rumah, mereka berdua yang kini jiwanya terguncang, tanpa diduga lampu rumah pun padam,
yang lalu tak lama kemudian, hantu Asih kembali datang dalam upaya membawa Ana pergi. Akan tetapi Sylvia yang tak rela jika harus kehilangan Ana, maka ia pun mencegahnya, yang dimana pada saat itu, tiba-tiba Asih menyerang Sylvia yang lalu ia baru menyadari jika hantu Asih telah berhasil membawa Ana pergi. Hingga tibalah di pagi harinya, Razan bersama warga sekitar pun mulai mencari keberadaan Ana. Namun setelah beberapa hari dalam upaya mencari keberadaan Ana, usaha Razan pun tak membuahkan hasil, yang dimana hal itu membuat Sylvia begitu sangat cemas. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudik di sini. Setelah mendapatkan kabar hilangnya Ana, Maipah pun mendatangi rumah Sylvia, yang dimana pada saat itu, Maipah menceritakan masa lalu Asih, yang ternyata dahulunya Asih merupakan gadis desa, yang datang ke kota dalam upaya merubah nasibnya, dimana salah satu tetangga Maipah menemukan Asih, tengah berada di persimpangan jalan. Bahkan Maipah juga menceritakan, jika Asih merupakan orang yang selalu ceria, juga orang yang senang dengan anak kecil. Bahkan anak-anak yang berada di lingkungan rumah mereka sering bermain dengannya. Dikarenakan kedekatannya dengan Asih yang begitu sangat erat, Maipah pun menganggap Asih sudah seperti anaknya sendiri. Namun kehidupan Asih mulai hancur ketika ia hamil dari seorang pria yang dikenalnya. Dan dimana setelah ia berhasil melahirkan seorang anak, kedua orang tua dan para warga sekitar pun mengusirnya dari kampung. Setelah kejadian itu, pada akhirnya Asih pun mengakhiri hidup anaknya juga hidupnya sendiri. Dan tak lama kemudian, Maipah pun mulai menyanyikan senandung lagu Indung-Indung, di mana hal itu ia yakini dapat memanggil Asih. Dan ternyata benar saja, tak berselang lama Asih pun datang, yang lalu Maipah mengatakan kepada Asih untuk berhenti melakukan teror kepada Razan dan Sylvia. Seketika hantu Asih pun merasuki jiwa Maipah, yang dimana lalu Sylvia mengatakan kepada Asih untuk melepaskan Ana dan memberikan kepadanya. Akan tetapi hantu Asih marah, di mana ia menganggap jika Ana merupakan anak kandungnya. Setelah Maipah tersadar, mereka pun segera mencari keberadaan Ana, yang dimana akhirnya mereka berhasil menemukan Ana yang sedang berada di dalam lemari. Segera mereka pun membawa Ana pergi dari sana, namun tak lama kemudian hantu Asih muncul kembali, di mana kali ini teriakannya itu dapat membuat Maipah dan Razan terlempar keluar rumah. Sedangkan itu di dalam rumah Sylvia bersama Asih terlibat pertarungan dalam upaya untuk memperebutkan Ana. Namun Asih yang terus-menerus menyerang Sylvia sehingga membuatnya kewalahan, yang dimana saat bersamaan, pintu rumah pun berhasil dibuka paksa oleh Razan. Dan ketika di saat Asih akan membawa Ana pergi, Razan pun lantas mencoba mencegahnya, namun hal itu membuat Asih marah, yang lalu menyerang Razan. Sylvia sendiri yang tak ingin harus kehilangan Ana, maka ia pun mengatakan kepadanya untuk berjanji jika Ana tak akan pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, lantas Ana pun menghampiri Sylvia, yang dimana ternyata usahanya itu membuat Asih semakin marah dan kembali menyerang mereka berdua. Ana sendiri yang melihat kejadian itu, seketika ia pun mencegah Asih agar untuk berhenti menyerang Razan dan Sylvia. Atas permintaan dari Ana, maka ia pun melepaskannya, yang lalu kemudian Asih pun hanya bisa menangis ketika melihat Ana kini berada di pelukan Razan dan Sylvia. Tidak lama setelah itu, Maipah pun datang dan mengatakan kepada Asih untuk agar ia bisa mengikhlaskan Ana, yang lalu tak lama setelahnya, Maipah pun memeluk Asih sambil menyanyikan senandung lagu Indung-Indung, yang dimana hal itu membuat Asih tersenyum lepas, hingga akhirnya ia dapat meninggalkan Ana bersama Sylvia. Di akhir film kita diperlihatkan, di mana Maipah memutuskan berhenti bekerja sebagai pengasuh, dikarenakan dirinya yang akan kembali ke kampung, maka dari itu Maipah pun menitipkan Alea bersama keluarga Sylvia, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Asih 2, film yang berdurasikan 104 menit ini, memiliki alur cerita yang dimana sebenarnya, anak yang bernama Ana yaitu merupakan anak yang hilang dari keluarga yang bernama Andi dan Ita. Oke teman-teman, sekian di video kali ini, Jalan Sepi mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya Jalan Sepi, sampai jumpa di video lainnya.